Jika selama ini Anda seringkali mengejar rezeki, artinya Anda sedang menarik atau mengundang penderitaan Anda. Ya, bukti dari Anda mengejar rezeki adalah Anda merasa khawatir rezeki yang akan datang nantinya. Ya kan? Anda merasa was-was, takut, cemas, kekurangan rezeki atau tidak kebagian rezeki atau takut ya, uang Anda menipis dan sebagainya. Nah, begini. Bekerja itu memang suatu kewajiban karena itu ikhtiar lahiriah. Tetapi bekerja itu diniatkan bukan hanya semata-mata untuk mencari rezeki. Ya, tidak hanya semata-mata mencari fulus atau cuan. Nah, lebih dari itu, niatkan saja Anda sedang mengabdi pada orang lain atau masyarakat. Sejatinya, orang yang bekerja itu adalah melayani orang lain, menjadi bermanfaat buat orang lain. Anda yang punya usaha, ya, Anda yang punya bisnis, jangan serta-merta hanya ingin mendapatkan profit. Anda yang bekerja di kantor atau di perusahaan, jangan serta-merta ingin dapat gaji saja. Kalau misalnya Anda niatnya hanya uang, 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 dan uang, maka Anda itu sedang mengejar rezeki, sahabat. Nah, kalau misalnya Anda sedang mengejar rezeki, lalu ada perasaan takut, kekurangan, khawatir akan rezeki tidak datang, maka selamanya Anda akan merasa menderita. Padahal rezeki itu semakin dikejar, dia semakin lari. Sebaliknya, kita tidak perlu mengejar rezeki, tapi yang kita lakukan adalah bekerja, niatkan karena Allah, karena Tuhan, ya, uang atau rezeki itu adalah sebagai bonus untuk kita. Jangan khawatir terkait dengan uang atau rezeki, karena setiap makhluk yang bernyawa itu dijatah rezekinya oleh Allah. Memang kita tidak tahu seberapa besar tuh rezeki yang kita dapatkan, tapi yang terpenting adalah kita perbesar saja wadah rezeki kita dengan cara apa? Penerimaan, ikhlas, legowo, dan juga perbanyak rasa syukur. Dengan begitulah, insya Allah kapasitas wadah rezeki kita akan semakin besar. Dengan demikian pula, kita tidak perlu yang namanya capek-capek mengejar rezeki, tapi rezekilah yang datang pada kita. Yuk, mulai lakukan.